الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي هم الله bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Hari ini kita berada pada bulan Zulhijjah, malam-malam yang mempunyai kelebihan bersempena dengan ibadat haji, seperti juga malam Lailatul Qadar bersempena dengan ibadat puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr," demi waktu fajar dan demi malam-malam 10, yakni 10 hari bulan Zulhijjah. Di musim haji, umat Islam berhimpun di Makkatul Mukarramah, datang dari seluruh pelosok dunia, berbagai-bagai bangsa, kedudukan, pangkat, kaya dan miskin, alim dan jahil. Mereka berhimpun di kawasan Kaabah, bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan ibadat haji, ibadat yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sabit bagi Allah mewajibkan ke atas manusia yang mampu untuk menunaikan ibadat haji. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada seluruh alam yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia yang beriman cenderung kepada Makkatul Mukarramah, sebaik saja Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Ibrahim alaihi salam yang membuka Makkatul Mukarramah, Mekah yang kering kontang, tidak ada air, tidak sanggup didiami oleh binatang buas, apatah lagi manusia. Setelah Ibrahim meletakkan zuriatnya di Makkatul Mukarramah, yang dilahirkan daripadanya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintah kekasihnya Ibrahim alaihi salam supaya menyeru manusia dari seluruh pelosok dunia menyahut seruan Allah untuk menunaikan ibadat haji. Walaupun tidak ada manusia di kelilingnya, Ibrahim menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat.
wahai Ibrahim, serulah manusia, panggil mereka supaya mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji yang diwajibkan oleh Allah. Mereka akan datang ke Mekah dengan apa sahaja, sama ada berjalan kaki dan menunggang unta sehingga kurus kerana terlalu jauh perjalanannya. Di zaman tidak ada alat-alat moden yang sanggih, mereka datang ke situ dari jalan dan cerak yang rantau yang jauh untuk menyaksikan manfaat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang diketahui, iaitulah hari-hari mereka menunaikan ibadat haji, hari-hari mereka menyempurnakan ibadat haji. Bermula mereka datang ke Mekah memakai ihram, seterusnya berhimpun di Arafah dan menunaikan ibadat-ibadat haji yang lain, bermalam di Muzdalifah, beberapa hari di Mina, melantar jamarat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan memakai pakaian ihram, pakaian lepas bagi lelaki, tidak menutup muka bagi kaum perempuan. Mereka menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, sesungguhnya kerajaan adalah milikmu. Ya wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu. Umat Islam dari berbagai-bagai bangsa, berbagai kedudukan dan peringkat, datang dari seluruh pelosok dunia dalam keadaan persamaan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kemuliaan ialah sejauh mana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mekah yang kering kontang didatangi oleh manusia, menyahut seruan Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka yang tinggal di situ sanggup menghidupkan negeri Mekah dengan kurnia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Menjadi adat kepada kabilah Quraisy yang tinggal di Mekah, menjadi kebiasaan yang mereka lakukan, mereka musafir di waktu musim sejuk ke negeri Yaman dan musafir di waktu musim panas di negeri Syam. Allah mengurniakan kepada mereka makanan yang menyelamatkan mereka daripada kelaparan, dikurniakan keamanan, diselamatkan mereka daripada ketakutan. Maka mereka hendaklah mengabdikan diri kepada Allah, Tuhan yang punya Kaabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka yang berada di Mekah bahawa seluruh manusia adalah hamba-hamba kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah boleh mendatangkan rezeki yang datang dari seluruh pelosok dunia. Di negeri yang kering kontang, negeri yang tidak ada hasil, yang tidak ada sumber kehidupan sedikit pun, mereka boleh hidup dengan rezeki daripada Allah, menunjukkan bahawa manusia hendaklah sedar kedudukan mereka sebagai hamba-hamba kepada Allah di atas muka bumi, yang mesti melaksanakan kewajipan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan mengerjakan ibadat
termasuklah dalam cara hidup mereka mengikut hukum halal dan haram, wajib, sunat, makruh dan harus yang ditetapkan oleh agama Islam, merupakan peraturan-peraturan Allah, Tuhan yang mencipta seluruh alam, yang maha mengetahui apakah yang adil dan zalim, apakah yang baik dan buruk, apakah yang mendatang manfaat dan membawa mudarat kepada manusia. Semua yang diwajib adalah baik, semua yang diharam mendatangkan mudarat, semua yang halal memberi manfaat kepada manusia. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang bernama Ar-Rahmanir Rahim, mempunyai rahmat kepada manusia lebih daripada manusia sayang kepada diri mereka sendiri. Ibadat haji mengajar seluruh umat Islam supaya kembali kepada Allah, bukan sahaja mereka yang berada di Makkatul Mukarramah, termasuklah umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia, sehingga ibadat haji menjadi ibadat yang kuat yang meneguhkan kedudukan umat Islam, menjadikan mereka umat yang tidak boleh dihapuskan sehingga hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa taala mahu menentukan bila berlakunya kiamat. Maka berlakulah hukuman Allah, dimatikan semua orang-orang yang beriman. Di sinilah menyebabkan seorang orientalis. Orientalis ialah orang bukan Islam yang mengkaji Islam, melihat walaupun kuasa barat berjaya menjajah tanah air umat Islam di seluruh bunga timur dan barat, tetapi mereka gagal untuk menundukkan umat Islam. Umat Islam tidak boleh dimurtadkan dengan mudah. Umat Islam tidak boleh dihina dan ditundukkan dengan mudah. Lalu orientalis ini menegaskan di dalam tulisannya, di sana ada dua batu besar yang sangat pejal, yang tidak boleh dihancurkan oleh alat-alat letupan, tidak boleh dimusnahkan oleh senjata-senjata yang canggih, walaupun kapal perang, armada, badan tentera barat boleh mendarat di negeri umat Islam, menjajah tanah air umat Islam, memecah dan memerintah umat Islam, mengangkut hasil-hasil negeri umat Islam dan berbagai-bagai cara. Di sana ada dua batu yang kukuh yang menjadi benteng kepada umat Islam yang tidak boleh dihancurkan. Yang pertama Al-Quranul Karim dan yang kedua Makkatul Mukarramah. Selagi umat Islam membaca Al-Quran dan selagi umat Islam mengerjakan haji di Mekah, selama itulah umat Islam tidak boleh dihapuskan oleh musuh-musuhnya. Malah kita menyadari betapa ibadat haji yang ditunaikan pada hari ini memberi makna yang sangat besar, walaupun di sana ada pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam yang dipacau oleh penjajah, pernah menyatakan bahawa haji boleh menyebabkan kemunduran ekonomi umat Islam kerana menghabiskan duit tidak mendatangkan keuntungan. Ada mengatakan puasa boleh melemahkan ekonomi umat Islam. Semua pemimpin-pemimpin itu telah meninggal dunia, bertemu dengan Tuhan. Islam terus memancarkan cahayanya di seluruh pelosok dunia, menandakan bahawa cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menzahirkan agama ini sehingga mengalahkan segala agama dan ajaran yang lain seluruhnya walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin.
بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم.